Segmen 1 30 menit. Lagi ada 1 menit. 1 menit. Program unggulan dalam ASTA CIPA Presiden Terpilih Prabowo Subianto adalah memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Program ini menargetkan peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi teknologi, optimalisasi alokasi, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 15 triliun rupiah pada tahun 2025 untuk program ketahanan pangan. Tapi masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Indonesia masih menjadi negara pengimpor beras yang menunjukkan bahwa kita mencapai swasembada pangan. Dan ketergantungan pada impor komoditas utamanya beras ini mengindikasikan adanya persoalan dalam sektor produksi, distribusi, hingga ketahanan pangan domestik. Lalu bagaimana mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia akan kita bahas bersama dengan narasumber terkait pada malam hari ini, dan bagaimana pula pemerintahan ke depan mewujudkan cita-cita tersebut. Kita bahas di fokus kini dengan judul Indonesia Lumbung Pangan Dunia. Bersama saya sudah hadir Staf Khusus Menteri Pertanian Urusan Kebijakan Pertanian, Pak Sam. Bidang. Kemudian ada tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden, Mas Hamdan Hamdan. Selamat malam. Dan ada juga Ketua Fraksi PKS DPR RI, Pak Zazuli Juwaini. Gambarnya nggak pindah-pindah nih. Ada Mbak Eliza Mardani sebagai peneliti Kor Indonesia. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Baik, kita juga sedang menunggu kehadiran dari Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasetyo Adi, yang juga nanti akan bersama dengan kita di sini. Saya mungkin ke Mas Hamdan terlebih dahulu. Mas Hamdan, Pak Prabowo mencanangkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Apa sebetulnya yang menjadi latar belakang atas visi misi dari Pak Prabowo ini?